Halo guys, balik lagi channel gue Chris Lukita, channel GSL guys. Ini namanya reaction menjelang malam guys, menjelang tengah malam tepatnya. Nah guys, ini dapat requestan dari ini Tika nih, barusan baru banget guys. Ini nge-react, mau nge-react yang Shiny guys. Ini Marry You Live at Ringtone, Shiny is back. Ini udah 2 juta aja loh guys. Ini kemarin baru dirilis dari secara YouTube guys, ini Januari 31 2001 kemarin guys. Jadi ini udah di like sampai ratusan orang nih, ratusan ribu orang. Ini album ketujuh guys ya, Don't Call Me. Berarti yang udah gue pernah react juga ya guys ya, albumnya guys ya. Tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Oke guys, gue udah buka ini guys. Ini langsung dari link yang dikasih sama Tika ya. Nah ini Shiny durasinya pendek guys. Gue gak pernah denger nih lagu guys. Jadi gue gak, nih gue excited sih guys. Ini karena Shiny ini baru banget nih, udah lama lah ini band guys ya. Jadi gue penasaran. Ini songnya judulnya Marry You, artisnya Shiny. Album Don't Call Me The Seventh Album SM, iya jelas nih SM. Album, oke okay, albumnya Don't Call Me guys ya. Kita langsung react aja guys, ini versi live. Kita lihat kualitas vokal, karena Shiny menurut gue vokalnya gila-gila guys. Dan gue penasaran sama musikalitasnya juga guys. Let's go, ceplok, mana dia, ceplok. Riuh gemuruh penonton. Oke, okay, vokal chop. Chordnya gue suka, progressionnya bagus. Ada Mas Taemin di situ guys. Nice, suaranya bagus. Ih, nyanyi begini susah loh guys. Nyanyi begini, ini kayak nyanyi ngobrol bernotasi sebenarnya guys. Oh nice, itu asik deh. Lafalnya. Oh nice. Ih, susah loh itu nyanyi. Masuk lab. Lab seperempat. Aja ini belum, ini baru mulai gue udah joget guys. Karena emang lagu keren nih guys ya. Thank you Tika, keren lagunya. Oke, okay, dinamika turun. Oh, oh yes, yes. Gue suka di genre-genre sedikit R&B kayak Justin Timberlake guys. Justin Timberlake tahun 97-an lah guys. Oh yeah. Asik. Keren. Waduh. Tapi serius guys ya, makin kesini nih genre-genre jadul mulai balik lagi diangkat guys ya. Kenapa gue bisa bilang gitu? Lihat scene di belakang ini guys. Yang peng neng nong neng scene-scene. Nih. Ada rasa Motown-nya juga guys ya. Vokalnya keren kan guys. Yeah. Eh barengan ye yeah juga. Asik ya, musik bassline tuh sedikit laid back gimana gitu. Jadi kayak ada excitement di sini guys nih. Nice. Oke, balik tema lagi. Kok ini keren yang Shiny ini? What? Aduh Tika, keren banget asli, ini keren. Serius vokal mereka tuh gila. Ini untuk ukuran live ini the best nih guys, menurut gue the best guys. Ini mungkin gue excited karena ini termasuk genre yang gue suka kali guys ya. Nih pas masuk beat nih guys. Oh, sedikit nge-rap ya guys. Oh ini gue vokal yang ini gila sih. Bassnya itu guys. Bassline-nya dapat banget, groove-nya asik banget, jadi lebih chill gitu guys, itu asik banget sih. Oh nice, sweet banget guys, ad-lib di sini bagus banget guys. Nih belakang. Oh, oh gila. Musik-musiknya laid back guys, perhatiin pianya, kereng, kloeng, kloeng gitu guys. Jadi dia gak full quantized gitu loh, bang-bang yang langsung sekaligus main. Tapi lebih kayak kloeng, kloeng, itu yang bikin asik, tau gak?
Oh. Bassnya, bass enak banget. Gila, vokalnya gue suka banget. Gue tahu ini ada sequencer di belakangnya juga, guys. Tapi gue suka banget dia masukin vokal arrangernya. Gue salut banget, guys. Dia masukin ref di sini, excitement-nya lebih ke arah shouting, apa unison bareng-bareng nyanyi gitu. Tapi ngeblend banget sama musiknya di sini, guys. Ini pas on. Kayak Marvin Gaye gitu, guys. Asik. Bassnya itu gue suka banget. Imut-imut mandraget banget, guys. Chordnya SM banget di sini. Manis banget. Sial, pas partnya temin lagi, guys. Di sini, guys. Sekali lagi, guys, saya ulang, guys. Chordnya nih, guys. Kena tampol, guys. Aduh, falsetnya bagus banget, falset. Aduh, vokalnya gila, ini 4 orang ini vokalis mahal semua nih, guys. Gila, keren sih. Oke, sikat kemana nih? Oh, nice. Gila, ini vocalizing-nya bagus banget, guys. Nih, dia punya teknik nih di sini, guys. Nih. Gokil. Yes. Nailed it. Nice. Live-nya bahaya, guys. Sorry, guys. Ini gue buat informasi ya. Gue belum pernah nge-react versi aslinya, guys. Ini perdana gue denger. Tapi live-nya ini udah keren banget, guys. Keren banget. Wow. Gila, banyak cabai di situ, guys, ya. Banyak bumbu, tau gak? Keren. Yes, R&B sekali, guys. Trak. Oh, nice. Ad-libs-nya manis. Aduh. Lagu enak pasti terasa cepat, guys. Itu yang paling mengecewakan sebenarnya, guys, ya. Lagu enak terasa cepat, guys. Tapi ini pasti lagu ini asik banget, guys. Dinamikanya tuh memang gak terlalu banyak, guys, ya. Emang musik-musik R&B kan selalu kan lebih cenderung statis, guys, ya. Beatmate-nya deg, track deg. Tapi gue suka pembukaannya tuh, temanya dapat banget, sih. Tema awalnya tuh gue suka banget, temanya bagus banget. Terus di build up masuk ke clap pelan-pelan. Terus apalagi pas Eunice di bagian ref itu keren banget, guys. Itu gue suka banget. Aransemen chord progression yang dipilih, cara penempatan vokal, aransemen vokalnya itu keren banget, guys. Aransemen musiknya juga keren banget, guys. Itu banyak tema-tema yang lebih jadul, ada sound-sound jadul tuh keren, guys. Aduh, thank you Tika. Thank you for watching, guys. Thank you for subscribe kali, guys. Mungkin di-subscribe kali, guys, ya. Kayak seru nih, guys. Ini lagunya keren, guys. Like, jangan lupa. Yaudah, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe sekali lagi, guys. Aceplok.